Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambahkan jaringan Binance Smart Chain ya di MetaMask. Oke, sebelum melanjutkan tutorialnya, silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalian masuk dulu ya ke wallet kalian masing-masing. Sebentar, saya masuk dulu. Oke, setelah masuk di sini kalian misalkan belum ada jaringan yang bernama BNB ya, Binance Smart Chain, error terus ya. Misalkan kalian ingin mengkonekkan website dari airdrop terus pakai jaringannya BNB error terus. Nah, gampang banget ya caranya. Di sini kalian klik titik 3 di atas nih yang pojok kiri, terus ke pengaturan ya. Nah, di sini pilih yang jaringan ya. Nah, setelah seperti ini tampilannya, kalian pilih yang tambahkan jaringan ya. Nah, untuk pengisian ini nanti saya sertakan ini ya di deskripsi ya, di situ ya nih. Di contohnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian samakan saja seperti ini untuk URL RPC sampai URL bloknya. Nanti saya sertakan di deskripsi ya. Setelah kalian isi semua sama persis seperti ini, kalian tinggal kalian klik simpan saja ya. Maka otomatis jaringan Binance Smart Chain kalian ada di MetaMask kalian ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.